panas lah. Alasan. Kok kulitnya lucu. Oh, Ulipa ya. Ini Mas Julian yang Malaysia-Malaysia tuh. Yang mana? Ini. Ini Mas 22. Ini Mas 22. Ya, Julian-Julian tuh. Julian rata-rata 18, 12, 15 ya. Nah, ini lihat memang Mas 22. Kadarnya lebih tinggi ya. Untuk Aceh. Kuat ya. Ya. Mahal ya. Biar bisa-bisa kan? Harga ini. Ini masa kan memang murah nih. Ya kan? Nah, dengan ini mahal dia. Ongkosnya, ongkos buahnya karena enggak ada. Nah, jadi kreasi orang itu lebih mahal daripada harga yang sebenarnya. Itu tuh mobil hitam ya kan? Itu yang mobil hitamnya lebih mobil kan? Nah, benar lagi. Coba Pak. Pak. Facebook ya, Facebook ya. Serambinyus.com ya. Gaya wajib pula gaya apa? Ke Pore sampai lah. Siapa lain ada? Lain apa? Kita lagi kerja lah. THR cair ni. Kalau lagi kerja je lah. THR cair. Kayaknya ini selama saya polisi banyak bibi. Iya. Banyak bibi uangnya. Honda tuh om. Bukan. Nah iyalah enggak. Maksudnya yang bibi yang begini kemudian. Enggak si kereta. Akhiran mau. Ini satu ini om. Satu. Ini? Iya. Ini satu rumah berarti ini? Bukan. Maksudnya satu kasus itu. Honda tuh termasuk juga. Itu hasil penjualan mas bibi kan itu. Iyalah. Berarti ya. Udah betul lah saya bilang. Iya. Di samping bibi ini banyak. Tambahnya lebih banyak lagi berarti. Itu dia. Aku apa tuh? Kok ke sini? Apanya? BSK. Oh, TSK ada. Mana? BSK. Ambil ya. Bawa terus. Kunci lemari ya mana? Ambil TSK. Kunci lemari ya mana? Lalu nih. Bawa Andro. Ini barang-barang sudah dicek sama dengan hari ini coba kita pakai toko banyak. Kita cross-check mana-mana yang kerugian. Jadi kalau menurut kronologis kerugian sekitar 3M itu kan termasuk ini nih. Karena BPKB pun kan ada 5 nih. Siap. Surat tanah, sertifikat. Sertifikatnya ada berapa? Sertifikatnya ada berapa nih? Total 5. Sertifikat banyak nih izinan. Ini nih. Ini sertifikat semua nih izinan. 20. Siap. Ini sertifikat tadi. Siap. Kalau bisa tambahkan juga nih. Ini nih. Ini ada. Foto ya. Ini karena nota ya, notanya. Siap, siap. Iya. Keren nih, cok. Pakai api. Api yang pertama. Di transforma. Ini belum gak, Bo? Mandus. Karena mau kena masak.
Bentar mau. Kehilangan semua BB pula. Ah, aku dikirain BB pula nih kak. Yang gambarnya kelihatan. Nggak, ini kelihatan pak pakai yang pakai Xiaomi ini. BB-nya Samsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan para awak media. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan rilis dua kasus. Yang pertama mungkin ini saya melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Kabid Humas kemarin terkait dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Terus yang kedua nanti saya akan sampaikan terkait dengan tindakan kita kepolisian melakukan operasi petasan yang ada di wilayah hukum Polda Banda Aceh. Itu yang pertama, saya melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kabid Humas kemarin bahwa kita telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan yang TKP-nya di daerah Darul Imarah. Kita bekerja sama dengan tim Polda, Datangkas Polda Aceh, melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan yang terjadi di daerah Darul Imarah. Kita melakukan penangkapan sekitar hari Jumat kemarin. Kalau kejadian yang terjadi terkait dengan pencurian pemberatan itu pada tanggal 13 Mei. Jadi 13 Mei sampai dengan 30 Juni. Jadi kira-kira kurun waktu satu bulan lah, dua minggu lah. Ya, sekitar apa kurun waktu 17 hari. Kita melakukan penyelidikan di sini berawal dari tempat kejadian perkara, kemudian kita identifikasi dan kita melakukan kerjasama dengan Polda dan melakukan pengejaran di Sumatera Utara. Akhirnya sudah bisa kita lakukan penangkapan terhadap dua orang tersangka di tempat yang berbeda, sedangkan yang satu masih di DPO. Terkait dengan hal ini, kita menerapkan pasal 363 KUHP pencurian dengan pemberatan dengan ancaman di sekitar 3 tahun. Kita akan lanjut melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Mudah-mudahan dalam waktu yang lama bisa menangkap lagi yang satu DPO dan melakukan proses penyidikan terhadap yang bersangkutan. Saya kira mungkin itu, sedangkan barang bukti yang apa yang ada itu barang bukti hasil penjualan terhadap hasil curian itu ada beberapa, termasuk sepeda motor, dua sepeda motor, ada satu unit sepeda, dan terhadap barang-barang yang lain yang masih tersisa yang disita dari kedua tersangka antara lain berupa surat-surat berharga, sertifikat dengan BPKB, terus ada masih emas yang masih ada, kalung, gelang dan sebagainya. Mungkin nanti rinciannya bisa saya sampaikan. Terus uang tunai yang masih dapat kita sita sebanyak 105 juta rupiah dari kedua tersangka. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya terkait dengan penangkapan atau dalam hal ini melengkapi apa yang sudah disampaikan di Kabid Humas. Pak Kapolres, mungkin bisa sedikit jelaskan ini, kita melihat antara pelaku dan korban ini saling mengenal atau tidak? Soalnya kan mereka sebenarnya tahu tempat penyimpanannya ini bagaimana? Mungkin hasil dari operasi. Kalau hasil keterangan sementara yang sudah kita lakukan antara pelaku dengan
korban yang dua sudah kita tangkap memang tidak ada saling kenal. Belum tahu nanti terhadap yang satu yang DPO. Karena kita masih ada satu lagi yang DPO. Tapi hasil pemeriksaan kita sekarang sudah kita lakukan terhadap apa, korban dan saksi. Ini belum ada, tidak ada keterkaitan atau kenal antara pihak, antara pelaku sama pihak korban. Berarti yang DPO itu otaknya, Pak? Kita belum bisa bicara itu otak, karena mereka juga bertiga bersama-sama. Bertiga bersama-sama, mungkin kita akan lakukan apa, pengembangan, nanti kita akan petakan yang, apa yang apa, terkait dengan yang bersangkutan itu yang lari yang beda. Kita akan petakan secara baik nih, itu, apa, masing-masing apa, pelaku tindak pidana. Apa dari keterangan dua tersangka ini ada indikasi keterlibatan pihak keluarga atau gimana? Kalau sepanjang ini belum ada indikasi antara pihak keluarga, keluarga yang mana pun belum tahu. Yang jelas antara pihak korban dan pihak pelaku, hasil pemeriksaan kita tidak ada indikasi mungkin apa, keluarga ataupun keterlibatan di antara yang ada keluarga dekat yang ada di apa, pihak korban juga belum ada indikasi keterangannya. Mungkin bisa sedikit dijelaskan misalnya di mana ini kan ada basah. Iya. Kronologisnya apakah itu ditemukan di mana? Habis itu lokasi di rumah itu apa yang dibobol? Apakah rumah atau kamar atau bagaimana kita konfirmasi dari hasil olah tkp? Jadi pelaku masuk dengan cara memanjat dari belakang, karena rumah ini rumah kosong, memanjat dari belakang, kemudian turun membuka pintu belakang, jelas itulah pemberatannya, dan kemudian masuk kamar karena barang-barang ini ada di dalam kamar. Kemudian berangkas ini di bawah, kemudian di luar mereka bagi belah ya, di songkel lah ya, perpustakaan songkel, mereka bagi tiga. Jadi yang sekarang DPO masih juga ada bawa barang-barang itu, termasuk DPO tadi. Siap. Dan terus yang berangkas ini kita temukan di Lamjan. Lamte ya. Ya, itu di apa, sungai ya? Sungai nanti. Di sungai. Jadi itu ketemunya berangkas. Dan apa? Di dalamnya. Di dalam ini ada ini surat-surat. Di dalam termasuk surat ini. Surat-surat berharga ini ada di dalam berangkas. Yang sempat dibawa. Yang di bawah hanya emas saja. Yang dibawa oleh pelaku tiga orang ini emas. Nah, hasil penjualan emas sebagian sudah diberikan, dan sisanya masih ada, dan nama yang satu orang pelaku. Berarti rumah itu dikosong, ditinggal sama penghuni atau memang tidak dihuni? Rumah itu kosong, ditinggali, cuma lagi keluar, lagi ke Indrapuri kalau tidak salah. Ke Indrapuri, lagi keluar, kemudian masuk. Ini kan berat, pasti berat. Iya. Menggunakan mobil atau pakai becak. Jadi becak. Ya diangkat. Memang sempat ketahuan tetangga. Siap. Sempat ketahuan tetangga. Karena dibungkus pakai kain hitam, plastik ya. Nah itu bilang AC. Jadi untuk mengelabui tetangga itu, mereka bilang itu AC, ya seolah-olah mungkin dia baru berbaik AC dan sebagainya. Pak, boleh tahu profesi kedua pelaku yang sudah diamankan? Kalau berdasarkan hasil keterangan, mereka itu swasta mungkin serabutan lah ya. Warga Sumatera Utara. Ya, yang satu itu alamatnya sesuai dengan keterangan dia di Medan Selayang ya, atas nama SC di Medan Selayang, Kabupaten Deli Serdang. Terus yang satu MB ini 33 tahun,
ini langkat. Langkat sumur. Kemari itu kerja Pak atau gimana? Kemari itu dia itu kerja serabutan. Serabutan. Ya ini kan pendalamannya kita masih lakukan untuk apa? Yang bersangkutan ini. Sudah berapa kali dan dari pengakuan tersangka sementara? Dari hasil pemeriksaan ada pernah ya? Ada, sudah ada beberapa tempat kejadian perkara. Nah, TKP yang kita ungkap, kami masih dalam kita dalami beberapa TKP yang ada terjadi di Bandar Aceh ini. Jadi kita masih melakukan pengungkapan terhadap kejadian-kejadian lain yang dimungkinkan dilakukan oleh kelompok ini. Berarti jaringan, kemungkinan jaringan ini? Kita juga bisa katakan karena ini lebih daripada satu, masih kita dalami apakah ini ada apa jaringan, karena ini kan dari orang luar, orang dari apa? Dari BKU. Sumatera Utara. Dan kerjanya hanya apa? Perabotan. Bau kan? Dia tidak mau. Ini berangkasnya ya. Berangkas, barang-barang di dalamnya. Ini sepeda. Ini sepeda yang dibeli ya? Kalau ada fotografer. Lihat aja. Adalah. Kami mau ambil lokasi. Pada kan jalannya kalau jam segini. Boleh enggak? Kosong. Enggak, ini ya apa namanya? Lokasi rumah aja. Oh iya, kalau cuma lokasi rumah dari luar. Ada lagi dari mana? Udah enggak ada. Bang, tiga, Bang. Untuk melengkapi gambar boleh, enggak apa-apa kan?